kunjungan saya ini adalah kunjungan kerja pribadi DPR RI ke Kabupaten Malaka dalam rangka membicarakan dan mengevaluasi pasca bencana. Bahwa bencana ini membawa dampak bagi semua masyarakat, betul, bukan hanya Malaka, di banyak kabupaten juga mengalami hal yang sama, bahkan ada yang jauh lebih parah dari Malaka. Kita sebagai kader partai tentunya akan ikut ambil bagian. Ambil bagiannya bagaimana? Contoh seperti tadi yang sudah disampaikan kepada saya, sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, tentu kita punya anggota di setiap komisi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa dibutuhkan peralatan, mesin pertanian, diperlukan alat berat, pasti akan kita urus, kita perjuangkan. Tapi ingat, itu dari pemerintah, bukan dari DPP PDI Perjuangan. Beda, ini harus dibedakan. Makanya saya datang ke sini sebagai anggota DPR RI. Saya tidak pakai baju merah karena saya datang bukan acara partai. Beda. Jadi jangan sampai teman-teman salah mengerti. Saya datang sebagai wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan untuk berbicara dengan pemerintah Kabupaten Malaka. Berbicara dengan pemerintah Kabupaten Malaka. Kalaupun ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan rehabilitasi bencana, bukan kita datang koko bawa itu doi kasih ke PDI Perjuangan, nanti PDI Perjuangan yang bagi, tidak ada. Tidak ada ceritanya, ditangkap KPK rame-rame gitu. Itu semua harus disalurkan sesuai aturan main lewat pemerintah daerah, lewat bupati, kepala daerah. Bahwa peran kita sebagai kader partai, saya yang duduk di DPR RI mewakili Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Malaka, harus memperjuangkan. Pasti dapat, pasti ada. Tetapi aturan sistemnya harus lewat prosedur, yaitu lewat pemerintah daerah. Makanya selalu misi partai memenangkan pertandingan, itu misi partai. Selalu memenangkan pertandingan. Jadi kalau nanti bantuan rehabilitasi itu datang, dan itu pasti ada kewajiban pemerintah itu kewajiban.